sehat walafiat, dan tentunya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi Abdul 2024 bertempat di 24 Mega Bendung Hotel Bintang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon acara. Pada kondisi ini adalah kita peduli dengan pendidikan Kota Bogor. Pada hari ini kita berkumpul di ruang ini untuk acara seperti itu harus diadakan sedini mungkin di satuan pendidikan. Makanya tadi kami sangat sesalkan dari SD justru nggak ada yang datang. Dan menggunakan anak-anak dan guru-guru tentang bahasa Sunda ini untuk sekolah, jadi outputnya terlihat gitu loh. Jadi lagi nggak yang disaksikan di sana. Saat itu saja kami memberikan usulan, karena saat itu ini yang mereka tanyakan di atas kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Karyadi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor. Hari ini hari Kamis 4 April 2024. Kami Dewan Pendidikan Kota Bogor sedang menyelenggarakan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor tahun 2024 untuk mengesahkan rencana kerja kita di tahun 2024 yang nantinya akan dijadikan landasan untuk kegiatan-kegiatan ke depan yang outputnya adalah rekomendasi yang akan kita keluarkan dari Dewan Pendidikan tentang dunia pendidikan kepada pemerintah Kota Bogor. Nah hari ini, yang kebetulan hari ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ibu Sharifah, hadir pula Kepala Bapeda, ada yang dari Dinas Pendidikan, ada yang dari KCD, ada dari MI, dari MAN, jadi Alhamdulillah, ada dari sampai ada dari Taman Kanak-Kanak itu hadir, jadi Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, yang intinya kami Dewan Pendidikan untuk ingin mengajak semua pihak menyikapi ada dua hal yang kami soroti hari ini. Pertama, tentang penguatan pembelajaran tentang budaya lokal, terutama budaya Sunda di Kota Bogor. Ya budaya itu kan ada bahasanya, ada seninya, ada sejarahnya. Nah, kenapa kita menyoroti ini? Karena buat kami, budaya lokal itu, apapun budayanya, mau Sunda, mau Jawa, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, itu adalah salah satu yang akan menguatkan karakter si anak. Apalagi saat ini dengan serbuan gadget, dengan serbuan budaya dari luar negeri. Nah, ini kalau si anak tidak dibekali dari awal, dari dini dengan pemahaman dan kecintaan terhadap budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, ya dia akan tidak akan kenal budayanya sendiri, dia akan lebih kenal budaya yang lain. Paling tidak begini menurut kami, okelah dia suka dengan K-pop, dia suka dengan drama Korea, tapi paling tidak dia tahu pupuh, dia tahu pantun-pantun Sunda, dia tahu gamelan, kan berimbang. Itu satu tentang budaya. Kedua tentang karakter. Kekhawatiran kami memuncak pada saat minggu ini keluar Permendikbud baru tentang pramuka yang sudah tidak jadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ini sangat mengkhawatirkan buat kami karena pengalaman pribadi kami sebagai pengurus Dewan Pendidikan waktu masa kecil, waktu SD di mana ikut pramuka, dan bukti yang selama ini sudah terbukti pramuka adalah satu wahana memberikan pembelajaran tentang karakter kepada siswa yang sudah lengkap baik teori maupun prakteknya. Teorinya ada, prakteknya banyak, mulai dari baris berbaris, camping. Nih, seperti baris berbaris atau camping, kita jangan melihat dari campingnya saja. Tapi pada saat anak camping, dia harus mendirikan tenda sendiri, berarti di situ kemandirian. Dia harus berani tidur sendiri, di jauh dari orang tuanya, bukan di dalam sebuah rumah yang nyaman, itu kemandirian. Dia harus masak sendiri, cuci piring sendiri, ini kan banyak. Jadi menurut kami ini kita harus sikapi. Permendikbudnya sudah mengatakan itu, ya sudah. Kan itu terlalu jauh di pusatnya kita, pemerintah lokal. Kami Dewan Pendidikan mengajak pemerintah Kota Bogor untuk bersama-sama membuat formula agar dua hal ini tentang budaya lokal dan pendidikan karakter terutama pramuka bagaimana caranya tetap dapat dipelajari oleh para siswa di satuan pendidikan di Kota Bogor. Itu harapan kami ke depan, mudah-mudahan
orang tua siswa juga menyadari sehingga mau mendukung program ini, makanya kami undang juga komite sebagai perwakilan dari orang tua siswa bahwa ini ada kebutuhan loh. Yang membutuhkan siapa? Ya putra-putri kita, putra-putri Anda juga sebagai pengurus komite, bahwa mereka harus dibekali dengan pendidikan karakter dan mereka harus dibekali dengan kecintaan budaya lokal. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Tia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.